Wenwai meriwayatkan dalam Al-Hilyah dari Ibnu Mas'ud 4H, ia menceritakan, sesungguhnya Allah melihat ke dalam hati para hamba, lalu memilih Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengutus beliau kepada makhluknya. Lalu Allah mengutusnya untuk membawa risalahnya dan memilihnya berdasarkan ilmu. Selanjutnya Allah melihat ke dalam hati manusia sesudah Rasulullah, lalu memilihkan sahabat beliau. Ia jadikan mereka sebagai penolong agamanya dan tangan kanan dari nabinya. Apa yang dianggap baik oleh orang beriman, maka itulah kebaikan. Dan apa yang dianggap buruk oleh orang beriman, maka itu pun buruk di sisi Allah. Abu Enduan juga meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Ia menceritakan, barang siapa hendak meneladani sunnah, maka ikutilah sunnah mereka yang telah wafat. Mereka itulah sahabat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka golongan yang baik dari umat ini. Paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit kekurangan.